Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan kita di channel Seat Saver Official. Oke, untuk video kali ini kita bakal bongkar lagi. Ini ada freezer sharing ya, antara es krim ice dan es krim Glico Wing ya. Seperti kemarin saat kita udal adul es krim Indo es krim, kita coba lihat ini banyak sekali es krim karakter. Yang pertama ini ada es krim karakter sweet corn atau jagung. Ini juga ada es krim karakter berbentuk ikan. Oke, langsung saja. Jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Kita ambil dari sisi kiri dulu, apa saja yang ada di freezer sharing antara es krim ice dan es krim Glico Wing. Oke, langsung saja. Sebelah kiri ini ada es krim dari ice cocolate crispy ya teman-teman. Ini ada cocolate crispy, dan yang bawah ini sama, ini yang kemasan saat Piala Dunia kemarin ya, disponsori oleh Argentina dengan gambar sang kapten Lionel Messi. Nih, produknya sama, kita tata. Terus next, yang bawah ini juga masih era-era Piala Dunia kemarin, ini ada mochi vanilla ya. Mochi ini sebenarnya dari es banyak sekali variannya, cuma yang sekarang ada di Alfamart, ini kita di Alfamart ya. Ini yang berada di Alfamart, ini tinggal mochi vanilla dan mochi klepon ya teman-teman. Nih, kita tata dulu, nanti biar saat kita memotret itu bisa kelihatan lebih bagus. Nih, terus yang baru lagi, ini masih edisi Piala Dunia kemarin, ini ada es krim coklat almond ya teman-teman. Oke, kita tata lagi dan kita naik ke sebelah kanan. Ini ada tiga rasa ya, ice 3-in-1, es krim rasa coklat, vanilla, dan strawberry. Nih teman-teman, dari es krim IC yang ada di Alfamart, ini coklat almond, ini coklat almond, berarti ini hanya beda kemasan saja, kemasan lama dan kemasan baru. Terus yang bawah ada es krim karakter ini teman-teman. Yang ini ada es krim mango sloof ya. Ini disponsori oleh Mbappe kemarin saat final Piala Dunia ini ya. Dua brand ini dari Argentina dan Prancis itu bertemu di fase final. Ya, keren kan? Terus lanjut yang bawah ini ada es krim karakter ini jagung. Apa kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin dari es krim ice hanya ini aja ya teman-teman, produknya yang ada di Alfamart. Terus lanjut di sebelah kanan, setelah sekat ini kita coba bongkar es krim karakter dari Glico Wing. Freezernya seperti ini teman-teman, ini dari ice dan ini dari Glico Wing, dua brand jadi satu dalam satu freezer. Kita ambil dari atas dulu ya. Ini ada es krim karakter. Nih, aku ada dua rasa. Yang pertama ada rasa strawberry dan crispy coklat Monaco. Yang kedua ada vanilla dan crispy coklat Monaco ya. Warnanya beda. Yang satu strawberry agak kemerahan dan satunya lagi coklat agak kecoklatan. Ya. Nih, es krim karakter banyak disukai oleh kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Terus lanjut ada dari Frostbit ya. Ini ada rasa coklat vanilla ya teman-teman. Terus ini ada Habbo Blueberry Cheese ya. Nih, ini yang cup ada dua varian, Habbo Blueberry Cheese dan Frostbit rasa coklat vanilla. Oke. Terus lanjut di sebelah kanannya lagi ini ada mochi ya. Nih, mochi di semua es krim kebanyakan sekarang sudah ada mochi ya. Ini mochi ada dua varian, yang pertama ada mochi varian Oreo dan satunya lagi ada mochi lava, mochi coklat lava ya teman-teman. Nih, kita taruh sini. Oke, untuk mochi kita taruh di sini. Terus yang bawah ini ada es krim yang kemarin sempat viral ya, dari Glico Wing, yaitu Frostbit rasa boba.
kemarin sangat laku keras sekali. Terus yang bawah ada Hako, ini karakter juga ya, karakter seperti cek atau sebuah roti. Oke. Terus lanjut lagi yang atas ini ada es krim contong ya, dari Hako Glico Wing, ini dengan rasa keju. Lanjut lagi yang bawah, ini Frosty Coconut and Crisp. Jadi untuk karakter ini ada dua rasa. Yang pertama ada rasa matcha, yang satunya lagi ada rasa vanilla monaka. Kita tata dulu di atapi. Dan untuk yang kantong ini ada dua rasa ya, ini ada blackpink dan ada rasa keju. Coba ekstrim yang mungkin sedang banyak dicari-cari oleh kalangan anak-anak. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk produk sharing satu freezer terdapat dua produk dari es krim ice dan es krim Glico Wing ya teman-teman. Jadi kita lokasi ada di Alfamart ya. Oke. Jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.